Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, ini adalah mesin genset yang saya rakit beberapa waktu lalu, yang mana di video pertama belum selesai sahabat. Nah, cuman masih selesai 80%. Nah, di video kali ini saya akan menyelesaikan pekerjaan saya, yang mana genset ini pesanan dari salah seorang penonton saya. Nah, adapun gensetnya seperti ini sahabat, sudah saya modifikasi. Nah, lihat. Kita tes dulu listriknya, karena saya akan membuat genset ini menjadi over unity atau pre energy. Nah, di sini saya sudah siapkan alat-alatnya untuk membuat genset ini menjadi over unity atau pre energy. Namun sebelumnya kita tes dulu listriknya dengan menggunakan bola lampu. Lihat. Lihat, voltasnya masih 0 volt. Kita pancing dulu pakai listrik PLN. Nah, lihat apakah lampu ini akan hidup. Nah, hidup. Nah, kita akan buat motor ini supaya berputar menggunakan listrik dari generator ini atau dari genset ini. Nah, di sini saya sudah siapkan alat-alatnya, handle untuk mengoper secara cepat. Apakah bisa saya buat over unity? Nah, handle. Oke, baik, kita matikan dulu. Nah, mati. Kita akan pasang untuk over unity. Nah, kita buka dulu handle-nya. Untuk karena listrik yang dibutuhkan dinamo ini nanti berasal dari mesin genset ini seperti ini. Cuman kita harus pancing dulu dengan listrik PLN. Nah, saya buka dulu. Nah, ini nih, lihat, tidak hidup, menandakan listrik tidak ada. Karena dinamo belum berputar. Kita buka seperti ini dan kita pasang engkolnya. Karena mengopernya ini harus cepat, jangan sempat listriknya hilang. Nah, setelah seperti ini kita buatkan colokan. Kita buat. Nah, kemudian yang ini dari motor saya buat di tengah, di kabel tengah. Supaya bisa kita buat over unity. Nah, kita buat colokan untuk mengambil listrik dari sini. Thank you.
Nah, untuk kabel 2 ini kita buat di seklar handle. Nah, di sini kita akan ambil listriknya nanti. Nah, ini adalah listrik PLN, ini dinamo, ini listrik dari genset. Nah, setelah seperti ini adalah colokan untuk mengambil listrik dari generator, dan ini untuk colokan pemancingan listrik PLN. Nah, karena pengoperan untuk over unit ini harus secara cepat. Nah, ini posisinya sahabat, ini tutupnya. Nah, bila kemari, ini untuk menghidupkan generator melalui listrik PLN. Nah, lihat, kamera tolong perlihatkan gensetnya yang sudah saya modifikasi keseluruhan. Nah, kemudian saya akan membuat genset 2 tak ini menjadi free energy atau over unity. Karena saya sudah pasang handle-nya untuk pengoperan secara cepat. Nah, posisi di tengah adalah posisi free atau netral. Lihat, saya colokan ke listrik PLN untuk pemancingan pertama. Nah, tidak hidup. Dan ini saya akan colokan ke listrik genset. Lihat, tidak ada yang hidup. Nah, lihat, saya cabut, tidak hidup. Nah, lalu saya pancing dengan menekan handle ke bawah. Nah, lihat, saya tekan handle ke bawah untuk pemancingan listrik PLN. Nah, voltase naik. Lalu saya oper ke genset. Dinamo ini lalu saya oper ke genset. Nah, yang mana dinamo mesin cuci ini akan mengambil listrik dari generator ini atau genset ini, dan genset ini akan diputar dinamo ini, sahabat. Nah, lihat, saya oper cepat sekali, 1-2. Nah, lalu saya cabut listrik PLN. Nah, genset sudah hidup sendiri, sahabat. Inilah yang namanya over unity, free energy. Lihat, tidak ada apa-apa sini. Nah, kemudian kita akan tes sisa listriknya. Sisa listrik kita tes. Ini sudah tidak pakai lagi. Nah, pertama saya akan menghidupkan lampu 45 watt untuk mengambil sisa listriknya dari genset. Nah, lihat, lampu hidup. Nah, kemudian saya akan tes dengan bor. Apakah mampu untuk menghidupkan bor? Lihat, ini colokannya. Nah, lihat. Kita ganti dulu, sahabat. Nah, lihat. Hidup. Bor, lampu. Nah, dengan demikian genset free energy ini sudah selesai, sahabat. Over unity. Nah, buat bapak yang memesan genset ini gensetnya, pak, sudah selesai saya buat free energy tanpa BBM. Nah, kita tes sekali lagi, sahabat. Kita matikan. Lihat, saya matikan. Nah, mati. Nah, untuk menghidupkannya kembali,
kita pancing dengan listrik PLN. Nah, yang ini lihat, saya pancing, hidupkan ke bawah. Nah, PLN lampu hidup. Lalu kita pindahkan over unity. Listrik yang dihasilkan kembali untuk memutar dinamo ini. Nah, lihat, saya over cepat. Nah, kita cabut, sudah bisa dicabut. Nah, lihat. Dengan lampu. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa kritik, saran atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.